Okey, kembali bersama kami dalam Sabtu Satu Malaysia. Seperti biasa, segmen doktor anda akan membawakan kepada anda. Jadi boleh terus hantarkan soalan anda ataupun pengalaman anda. Boleh kongsikan dengan para penonton pagi ini di talian 03-228-28578 ataupun 228-28579. Juga kita di laman Facebook dan Bistri Pagi, Zul. Untuk anda laporkan ataupun tuliskan soalan-soalan anda dan mana kita dapatkan bacakan soalan tersebut kepada doktor dan dapat kita jelaskan. Baik, minggu-minggu yang sudah sebenarnya kita sudah bercakap tentang masalah buangsir ini dan kita dah tahu dah puncanya, kita dah tahu dah macam mana ianya boleh terjadi bagi seseorang. Tapi sekarang ni kita nak cerita bab perawatan. Jadi kalau boleh kita fokuskan kepada perbualan kita nanti kepada soal perawatan dan kepada anda yang ingin telefon kita jauhkan daripada TV supaya perbualan kita lebih lancar. Baik, kita perkenalkan doktor kita, Dr. Shankar Gunarasa, merupakan pakar bedah di Hospital Selayang. Selamat datang dan kita nak tanya tentang soal rawatan kepada masalah buangsir ini. Apa rawatan yang paling utama yang dilakukan oleh doktor apabila tahu seseorang itu ada buangsir? Dan ini kalau buangsir tahap 3 itu apa yang perlu dilakukan? Okey. Sebelum saya berbincang pasal tahapan buangsir ini, biarlah saya ulas kembali ya. Okey. Penjelasan mengenai apa itu definisi buangsir. Buangsir ini adalah, dari segi definisinya adalah pembengkakan yang berlaku di saluran rektum dan di tubuh. Kalau ia berlaku di dalam rektum, kita akan panggil buangsir dalam rektum. Kalau berlaku di tubuh, kita panggil eksternal. So, rawatan ini grade hemorrhage ini, kita bergerak kena bergerak 1, bergerak 4. So, rawatan buangsir ini akan berasaskan dengan bergerak kita. Seperti yang tuan katakan di grade ketiga itu, juga sedikit perayaan kita. Pertama tu palingnya gumpalan darah yang terhad kat bagian rektum. Grade kedua tu gumpalan darah tu akan terkeluar ke bagian tubuh dan dia sendirinya akan masuk ke dalam. Grade ketiga, gumpalan darah tu akan terkeluar tapi dia tak akan masuk ke dalam tubuh dengan sendirinya. Yang ini kita terpaksa menggunakan manipulasi jari kita atau digital manipulation untuk memasukkan dia ke dalam. Jadi keempat tu memang walaupun kita gunakan jari pun tidak ada masa masuk-masuk lah. So kebiasanya rawatan yang kita boleh lakukan lah, biasanya kalau grade 1 ke grade 2, kita memberikan rawatan dan perubatan. Di mana kita bagi stool softness, bagi ubat-ubatnya akan melembutkan lagi supaya dia tidak sembelit. Kebiasanya sembelit ni lah yang menyebabkan selalu berlakunya buasir. Dan juga kita bagi substitute, anisol substitute di mana ubat tu akan diselitkan ke tubuh, di mana dia akan sedikit sebenarnya mengurangkan bengkak di bagian buasir itu dan juga akan mengurangkan rasa sakit di bagian tubuh itu. Dan juga kita akan menghasilkan sakit-sakit kita untuk sitz bath, merendamkan apabila punggung dulu dalam air suam untuk 16-20 minit dan juga tempat kali sehari. Ini dapat menguangkan rasa sakit dan juga menguangkan rasa gatal di bagian tubuh. Dan juga kita akan advice lah pasal kita untuk mengubah suatu cara pemakanan kita. Di mana kita akan menggalakkan pasal kita makan banyak sayur, high fiber diet. Dan memang minuman air satu ke dua liter sehari. Doktor, dari segi tempoh untuk sembuh selepas menjalani rawatan, apa jangka masa tempoh? 9 bulan, 3 bulan? Dalam masa 4 sampai 6 itu sudah nampak kesan je lah. Waktu grade pertama, grade kedua itu perlu studi apa yang kita tahu, ubatan dan macam apa makanan kita. Macam tadi nak lembutkan lagi tu, adakah ianya pil ataupun ianya masuk dari dubur juga? Tak, itu untuk air dulu buat. Oh, buat air. Maksudnya, dia rasa manis, so boleh di sekarang dihantamkan untuk air lah. Tapi kita juga mengalahkan lah. Sebab kita ubah untuk makan banyak sayur dulu, banyak air. Dan pun asyikkan tempat ubat saja lah. Jadi memang faktor pemakanan paling utama sekali untuk dipengaruh kepada puasa. Yeah. Di Malaysia bagaimana dekat situasinya? Lebih kepada tahap 3, tahap 4 ataupun? Biasanya kebanyakan kita dapat sekarang tahap ketiga ke tahap empat. Tahap yang awal tu mereka sedan. Sebab awal cuba tak indahkan. Jadi semua buat kata mereka kami. So kebiasanya kalau grade ketiga, grade empat pun susah juga lah. Sebab bahasa ini kita panggil bahasa ini prolapse ini jadi lebih besar. Walaupun dengan rawatan perubatan dan kita katakan rabuhkan lagi
Foundation, mana ikatan berkuasa dengan hilang getah dan memadai satu bulan. So, kita akan encourage peserta-peserta ini untuk pergi pembedahan lah, dua jenis pembedahan sebenarnya. Mana open hemorrhagic dan juga kita sekarang saya terbaru stapler hemorrhagic, stapler pembatan lah. Jadi untuk prosedur ini biasanya peserta terpaksa dimasukkan ke dalam buah sel dulu, akan dilakukan tidak mudah. Sekejap lagi kita akan tanya proses pembedahan dan proses rawatan selepas pembedahan juga. Dan sekarang ni kita akan dapatkan panggilan telefon daripada kita masih buka ruang untuk anda untuk menelpon kita bertanyakan soalan kepada doktor, iaitu taliannya 22828578 atau 8579. Sekarang kita nak ke Kemaman Terengganu untuk mengetahui bagaimana situasi banjir bersama Wan Abdul Rahman yang berada di lokasi. Kalau Wan telah bersedia dengan laporannya. Okey, sementara itu wartawan kita yang berada di sana untuk laporan keadaan banjir terkini yang boleh kita bawakan. Okey, sementara kita cuba dapatkan kembali Wan di talian. Anda juga boleh terus hantarkan soalan ke laman Facebook kami. Mungkin itulah antara faktor malu sebenarnya tentang kesadapan bila dah jumpa doktor, keadaan jelas agak semakin sukar di situ. Baik, sementara kita tunggu panggilan kembali kepada doktor tadi. Dua kaedah yang doktor cakap tadi, pembedahan. Yang kedua tu mungkin boleh doktor jelaskan lebih lanjut. Kerana ikat-ikat yang nombor banding tu biasanya dihadkan untuk yang kedua puasa dan setengah-setengah kes ke ketiga. Kita panggil bahasa Inggeris rehabilitation atau ikatan puasa dengan tujuan yang getah. Ini khususnya perlu menggunakan peralatan lengkap. So, bila kita ikat getah kat puasa itu, apa yang jadi itu, ia akan memutuskan saluran darah ke puasa itu dan tangkal puasa itu akan tertanggal lepas 7-10 hari. Sama-sama dengan getah ini sekali? Getah itu lebih-lebih akan keluar lepas 7-10 hari. So, dalam prosedur itu, kita akan sekaligus mengikat 2-3 puasa sekali. Tapi kita perlu ingat, kalau golongan yang tua, dia tremendous. Yang lebih daripada 6 tahun itu, buas itu perlu di-investigate. So, sekarang, cancer colorectal pun boleh menggunakan buas itu. Itu yang paling mustahil. Okey, lebih kepada Wan Pe Emas lepas ini. Tapi sebelum ini, kita terima panggilan daripada Wan Abdul Rahman yang kini bersedia dengan laporan keadaan di Kemaman sekarang. Silakan, Wan. Ya, terima kasih Saleha dan Zul di pihak yang sering tampil untuk memberikan semangat kepada mangsa banjir. Okey, kembali dalam segmen doktor dan anda. Kita bercakap tentang rawatan buasa bersama Dr. Syakir Gunarasa. Doktor, kita cakap tentang bagaimana rawatan itu kepada warga emas sebab itu agak sukar sedikit berbandingkan dengan demografi yang lain. Sampai biasanya di wabak tu ini, mereka akan mengambil ramai masalah. So, bila kalau membesok dan mereka makan silap menyebabkan pendarahan. Tapi sebenarnya, apa yang saya ingin menjelaskan, kalau seseorang itu melebihi umur 60 tahun, baik jadi itu doktor. Sampai kita takut kita tak mau sakit menghadapi penyakit kurang potensi yang boleh menyebabkan puasa ini. Sakit-sakit ini akan datang ke hospital. Doktor akan dikembal dengan sakit, akan menyebabkan simptom-simptom dia. Dan kita akan buat rantai susulan. Biasanya, kita akan buat sinoskopi atau kronoskopi di mana kita akan memberikan rambut-rambut aktif kecil yang berkira dengan jatuh ke dalam usus. So, memastikan Okey, baik. Sekarang ini kita tanya tentang proses pembedahan itu pula. Sekarang ini kita nak jawab panggilan telefon terlebih dahulu dari Kuala Lumpur. Kita ada Manzara. Hello, assalamualaikum. Hello, pukul salam. Ya, yeah, Manzara, silakan. Saya nak tanya berkenaan dengan buku puasa. Silakan. Anak saya ada mengalami puasa, tapi bila buat dapat rawatan daripada hospital, tapi tak juga sembuh. Tapi sehingga lepas tu saya buat rawatan perubatan secara tradisional. Tapi dia punya bengkak di bahagian dubur itu
muncul. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, boleh ke kita benda ni akan kembali. Okey. Ini berapa umur anak tu? Anak saya berumur 17 tahun. Okey, baik. Terima kasih. Sebenarnya kita perlu memastikan apakah muncul yang menyebabkan buah sini lah. Adakah ia masalah sembelit atau masalah? So, walaupun kita telah merawat buah itu, kalau kita tak merawat sebabnya, dia akan berulang. Okey. Maksudnya cara hidup pun kena ubah. Ubah sekali. Macam mungkin duduk di tandas lama sangat. Macam kita lama ke dalam tandas itu, kita kena duduk cara yang baru. Yang duduk begini, yang duduk mencengkung yang lama tu boleh menyebabkan tekanan pressure kat dalam badan rektum tu dan dubur tu tinggi dan menyebabkan buasa. Okey. Baik. Okey, kalau kita sentuh tentang soal pembedahan kan pembedahan tu berapa lama ianya akan ambil masa dan proses penyembuhannya pula? Biasanya pembedahan ada dua jenis lah. Yang pertama tu yang open hemorrhagia ni, kena sakit akan dilakukan selama sehari dua di mana pembedahan akan dilakukan di dalam bedah. Sakit akan diberikan blues spinal lah, di mana sebuah daripada badan dan bedah dari pusat ke bawah akan dilumpuhkan. So, kita akan melihat buasa itu, kita akan memotong buasa itu sampai ke badan tangkal dia dan kita akan ikat. Cara pembedahan ini cara pembedahan lama lah yang akan membuat sedikit kesakitan. Kita akan potong sini bersama. So, sakit biasanya akan balik ke rumah, tidak boleh pergi kerja mungkin ke seminggu. Kita akan bagi ubat stress opening untuk menyembuhkan lagi sebab dia sudah terdedah. So, tapi yang kemudian cara terbaru itu kita panggil stapler hemodetaksi. Ini stapler ini macam stapler gun, dia akan diletakkan di bagian dulu dan dia akan mencengkang satu lapisan buasa itu dan akan menyebabkan pendarahan sikit. Di mana kita boleh buat dalam daycare procedure. Kemudian dibuat bila pagi, sakit boleh pulang lama bila petang dan can continue dalam aktiviti selain itu. Okey, mana kan agak ekstrim bezanya dua-dua itu. Apa yang tidak membolehkan pilihan kedua itu diambil? Situasi bagaimana yang pesakit tak boleh ambil pilihan kedua itu? Pilihan kedua itu bergantung kalau collection hammer itu terlalu besar. Terlalu besar untuk stapler gun itu untuk memotong. So, lebih baik kita buat cara yang open hammer depaksi yang kita akan potong sampai ke tangkal. Itu bergantung kepada apa yang terjun pembiayaan. Jadi, bergantung pada kes baik-baik. Ya, kes baik-baik, ya. Bukan satu kes sama dengan penjagaan, sukar untuk wasir itu kembali terjadi sebenarnya. Maknanya selepas rawatan, kalau mengikut langkah keselamatan ataupun panggilan doktor, memang sukar untuk terjadi lagi sekali. Memang tak ada recurring cases kalau jaga. Boleh jadi recurring cases. Sebab hemat itu di sekeliling dua kita. Kalau kita keluarkan sikit, bahagian lain pun boleh terjadi lah. Okey, baik. Terima kasih doktor. Apa yang kita belajar pagi ini banyak berkenaan dengan buasa. Jadi yang penting kita kena jaga diri kita lah, kena jaga pemilihan mangkuk tandas. Banyak sebenarnya faktor yang kita terima kasih sebab jelaskan benda-benda ini sebab kadang-kadang ada di kawasan-kawasan luar yang masih lagi tidak. Luar negara pun sebenarnya kadang-kadang lagi pilihan sebegitu kan. Yeah.